angkasa. Makanya sifat dari moksa itu yang membawa angkasa Garuda. Kalau di dalam pewayangan, kalau moksa itu yang membawa ke angkasa adalah Garuda. Garuda itu sifatnya angkoso. Ya. Makanya di dalam ketika moksa itu kita terbentuk bagaikan percikan butiran debu cahaya yang naik ke angkasa. Itu sebenarnya. Karena sudah mencapai tingkat kesempurnaan raga. Ya. Laku sempurna apa sama apa sama cobaan itu enggak, dan kita harus bisa mencari solusi biar kita tidak larut dalam percobaan itu. Misalkan masalah keluarga, masalah cinta, masalah pekerjaan, apapun yang berkait, yang semuanya mengandung unsur cobaan, yaitu ujian itu ada dua yang sifatnya godaan sama cobaan. Nah, godaan sifatnya ujian yang memberikan sebab. Ini pertanyaan yang kedua, Mas. Bagaimana menyikapi penyelarasan energi kita dengan entitas lampau yang kadang membuat kita menjadi seperti sangat lelah, susah fokus dan sebagainya. Nah, lalu bagaimana tandanya kita bahwa kita sudah selaras dengan entitas tersebut? Matur nuwun. Lah, di dalam diri kita itu kan misalkan ada unsur non fisik masuk ke dalam diri kita, kita harus ada penyelarasan dalam secara fisik ya. Nah, fisik dan non fisik itu harus bisa selaras. Karena kalau tidak terjadi keselarasan, ada unsur fisik yang masuk, itu nanti akan pembenahan noto rogo nek diarani. Rogo ini didandani, disempurnakan, nanti efeknya kadang badan berat, kepala kadang mudah pusing, emosional kadang tidak terkontrol. Nah, dengan cara kita mengolah cipta rasa dan karsa itu dengan kita meditasi, ya kan, itu nanti akan terselaraskan. Nah, tanda-tanda kalau kita sudah terselaras dengan fisik, tubuh fisik dan non fisik kita, baik dari diri kita sendiri maupun non fisik dari jiwa lampau, itu nanti timbul suatu kenyamanan. Kita merasakan damai, nyaman, ya, karena sudah selaras. Nanti akan timbul suatu pengetahuan-pengetahuan yang sebelumnya tidak dimengerti, yang tidak dimengerti sebelumnya. Akhirnya naik level pengetahuan, peningkatan kesadaran, peningkatan kecerdasan, peningkatan spiritualitas, peningkatan kesadaran dan kecerdasan emosional akan meningkat dengan sendirinya. Lanjut, Mas, ya. Ya. Ini dari Pak Dodi Wahyudi. Rahayu, Mas Tinus. Saya Dodi Wajuti dari Surabaya, tanya soal satu. Toto coro laku mukut kuondoloyo atau laku mukso itu bagaimana? Laku mukso ya itu sifat-sifat yang tadi nanding, menghilangkan sifat nanding sariro, menghilangkan sifat ngukur sariro, ya kan? Terus harus bisa mempunyai sifat tepo sariro, harus bisa mempunyai sifat mawas diri, dan harus bisa menerapkan di dalam sifat mulat sariro. Nah, kalau kita sudah itu, kita harus mempunyai pola pikir yang positif, prasangka positif, jiwanya mempunyai pancaran yang bercahaya yang sifatnya kasih, perilaku juga mempunyai budi pekerti yang luhur, ya kan? Nanti ada kesempurnaan, jadi ion positif kita akan terbentuk. Nah, ion positif ini bisa meningkatkan sel-sel yang pasif menjadi aktif. Nah, sel-sel aktif apa sih menjadi aktif itu, kita bisa lebih meningkatkan tingkat kecerdasan kita sendiri, meningkatkan tingkat intelektualitas, spiritualitas, dan meningkatkan tingkat kesadaran dan kecerdasan emosional. Nah, kalau kita bisa menyelaraskan dan menyeimbangkan dari tiga unsur ini, empat unsur dan tiga unsur itu, nanti ada penyempurnaan secara raga. Ya, nanti ada level-level peningkatan cahaya sampai pada tingkat cahaya yang sangat terang, yaitu putih. Jadi nanti ya, moksa itu berkaitan dengan penyempurnaan raga, karena penyempurnaan tingkat raga itu lebih susah, kan gitu. Nah, penyempurnaan raga itu lebih susah karena apa? Raga itu kedunungan reget, mempunyai empat sifat itu loh, Mas. Sifat air, api, angin, dan apa, air, api, angin, dan tanah, ya kui. Sifat ibu pekerti, sifat darah,
darah itu sifatnya elektron, sifat negatif. Nah, kita juga punya sifat positif yang namanya bopo angkoso. Nah, antara positif dan negatif harus diseimbangkan. Kita melimapuluhpersenkan dari empat unsur alam ini yang sifatnya pertiwi, dan kita 50%kan dari sifat positif dari angkoso disatukan untuk menjadi sifat neutron. Nah, dengan terciptanya energi neutron ini, kita bisa menetralkan segala elemen di dalam tubuh kita, baik sel dari ion sampai atom kita sempurna. Akhirnya apa? Nanti kita bisa melebur pada tingkat dimensi keempat. Jadi kita, tubuh kita akan berbentuk menjadi butiran, butiran cahaya kecil-kecil kayak debu itu, nanti dia terbawa ke angkasa. Makanya sifatnya moksa itu yang membawa angkasa Garuda. Kalau di dalam pewayangan, kalau moksa itu yang membawa ke angkasa adalah Garuda. Garuda itu sifatnya angkoso. Ya. Makanya di dalam ketika moksa itu kita terbentuk bagaikan percikan butiran debu cahaya yang naik ke angkasa. Itu sebenarnya. Karena sudah mencapai tingkat kesempurnaan raga. Laku sempurna apa sama dengan laku moksa, Mas? Eh? Laku sempurna itu apa sama dengan laku moksa? Nah, sempurna kan ada menyempurnakan pikiran, menyempurnakan rasa, ya kan? Menyempurnakan jiwa dan menyempurnakan raga, ya kan? Kalau menyempurnakan pikiran, kita harus mempunyai pikiran yang positif. Harus mempunyai smart thinking, kecerdasan dalam berpikir, kan? Lah, penyempurnaan di dalam hati adalah inner beauty, ya kan, lebih mempunyai perasaan yang prasangka yang baik, perasaan yang indah, inner beauty. Lah, penyempurnaan secara jiwa, kita memancarkan jiwa yang bersinar, yaitu aura itu, Mas. Nah, aura kan ono merah, kuning, hijau, ya kan, biru, ungu, putih, kan gitu. Magic Ibiniu, ya kan, peningkatannya kan seperti itu. Nah, kalau kita sudah mencapai tingkat ungu, putih, nah itu benar-benar sempurna. Terus, penyempurnaan raga itu lebih susah lagi. Nah, kita harus bisa memahami segala partikel yang ada di dalam tubuh kita, kita bisa mengaktifkan sel-sel tubuh kita. Dengan tingkat kesadaran kita, tingkat kesadaran spiritualitas kita, kesadaran jiwa kita, akhirnya kita bisa menselaraskan di dalam kesadaran emosional, akhirnya menjalar ke tubuh, akhirnya kita bisa menerapkan di dalam sifat yang mukso. Itu yang akhirnya apa? Akhirnya kita menjadi tubuh, kayak tubuh hancur, hancurnya tapi hancur tidak menjadi hangus, tapi menjadi butiran debu yang sifatnya cahaya. Ya, akhirnya dia naik ke angkasa, dia mencari frekuensi ilahi. Jadi untuk mencari Tuhan itu sudah tidak melihat jarak, ruang, dan waktu, tapi menggunakan lebih fokus pada yang sifatnya frekuensi. Nah itu. Terus ini, Mas, lanjut ya tadi ke pertanyaan tadi, Mas. Laku yang belum sempurna, apa bisa tumitis lagi, dan apa bisa dipastikan jadi manusia lagi? Gimana? Laku yang belum sempurna. Apa bisa nitis lagi? Apa bisa dipastikan jadi manusia lagi? Lah nek wong meninggal lah rogone to, Mas. Lah nek nek meninggal itu kan dianggap orang mati. Nutupne laku. Iya toh? Bahasane gitu, meneruskan perjalanan. Oke. Okay. Nah, bahasanya saya analogikan seperti itu aja. Ini dari Pak Sudarwito, Mas. Dinus. Sudah beberapa hari ikut mandi malam untuk menyembuhkan sakit yang ada, stroke kudu piye, Mas? Stroke itu kan, stroke itu berkaitan dengan penyumbatan saraf dan otot, ya. Nah, kita harus melakukan banyak kalori di dalam tubuh. Kita melakukan pergerakan, peragaan, olahraga. Terus banyak kita juga membutuhkan vitamin D. Banyak-banyak berjemur di pagi hari, yaitu di waktu matahari terbit itu sekitar jam 6 pagi sampai jam 7. Nanti Dede sambil menggerakkan. Syukur-syukur iso melakukan mengangkat beban. Barbel atau apa, atau melakukan pergerakan. Nanti di sedikit demi sedikit ada
pemecahan pada pembekuan lemak. Lemak ya. Dan itu nanti akan memecahkan lemak-lemak yang membeku ini, akan terbentuknya peredaran. Karena apa? Stroke itu terjadi karena penyumbatan darah pada saraf dan otot. Akhirnya apa? Makanya kan gini, ketika kita dari kita ditali sama keret kenceng, iya kan? Nah, kita untuk merasakan kan nggak bisa ya, mati rasa kan? Yeah. Karena tidak teraliri oleh darah. Darah ini mati rasa. Lah nek wong stroke kan mati separuh karena tidak teraliri darah secara penuh. Kan ngono to? Lah akhirnya karena ada penyumbatan ki mau, makanya darah lah sung sang yang nuroso, iya kan? Makanya tanpa darah kita tidak bisa merasakan apa-apa. Rasa. Ini ada kotak atau bunder kita nggak bisa merasakan. Bisa merasakan karena ada nurasa ya diarani roh darah ya mas. Yeah. Nah darah itu yang sifat elemennya adalah ion. Nah sing diarani nyawa kita bisa bisa menggerakkan handphone karena kita punya nyawa yaitu unsur elektrika dalam diri kita. Dewa nih dewa. Batara wungkuam atau bongkokan karena ada pergerakan empat unsur alam ini akhirnya timbulnya nyawa ya akhirnya kita bisa menggerak-gerakkan HP. Makanya ketika orang sekarat itu selalu dipancing dengan listrik jedet itu apa untuk mancing biar ada pergerakan jantung itu tadi. Nah itu untuk nah itu sifatnya atau gumbalekke pergerakan nyawa itu makanya di dalam ilmu medis ketika ada orang sekarat dipancing dengan elektrik. Okay. Lanjut mas, ini dari Pak Sugiman. Rahayu mas, rahayu. Tolong tanyakan, bolehkah kalau mandi tengah malam di sumber mata air panas? Gak masalah. Gak masalah mas ya. Ya. Oke. Okay. Lu bebas soalnya ngelatih, rapopo. Siap. Ini dari ya Pak Yamuji mas Yunus. Rahayu, Sugeng Dalu, sederek sedaya kemawon. Badhe titip pertanyaan kangge Mas Dinus nomor 1. Dampak orang yang terkena gantung waris dari segi fisik dan non fisik. Apa, Mas? Dampak orang yang terkena gantung waris. Oh, dari segi fisik dan non fisik itu bagaimana, Mas? Gantung waris iki to. Ya, gantung waris. Biasane maksudnya waris waris apa sih? Nah, karma maksudnya? Mungkin aja sih. Bisa. Nah itu ya itu kita harus setiap ada karma dari warisan orang tua atau mbah simbah gitu kan. Kita pasti diberikan ujian. Nah, digunanya kita menerima ujian, kita bisa mempelajari yang sifatnya buruk menjadi baik. Yeah. Nah dengan keterpakatan makanya gini, di dalam kehidupan ini ada dua. Ujian itu ada dua. Yaitu adalah cobaan dan godaan. Nah, godaan apa? Ketika hidup kita dienakkan, ya kan? Itu adalah godaan. Godaan betul, Mas. Nah, godaan itu apa? Akhirnya membuat kita kesenangan, akhirnya menjadi lupa diri. Nah, setelah lupa diri, lupa dengan sesama, akhir lupa karo Gusti Allah. Nah, itu godaan. Fakta maksudnya. Nah, ujiannya dua adalah cobaan. Ketika kita diberikan masalah yang terpuruk, kita merasa diuji apa mendapatkan cobaan. Nah, itu kita bisa menerima cobaan itu atau enggak. Nah, kita bisa tabah untuk menerima cobaan itu enggak dan kita harus bisa mencari solusi biar kita tidak larut dalam kecobaan itu. Misalkan masalah keluarga, masalah cinta, masalah pekerjaan apapun yang berkait yang semuanya mengandung unsur cobaan yaitu ujian itu ada dua sifatnya godaan sama cobaan. Nah, godaan sifatnya ujian yang memberikan sebuah sifat kesenangan ya kan ya. Kita hidup dienak-enakkan akhirnya kita lupa dengan diri kita akhirnya lupa dengan saudara akhirnya lupa dengan Tuhan. Nah cobaan ini mau ujian yang sifatnya memberikan suatu penderitaan atau kesedihan atau kesusahan akhirnya dari kuat enggak kalau kita enggak kuat akhirnya kita lupa diri tidak bisa berpikir secara rasional tidak bisa berpikir akal sehat akhirnya hati kacau jiwanya kacau akhirnya jadi penyakit akhirnya lupa dengan diri sendiri lupa karo Gusti Allah kan wis padha wae to Mas iya jadi semuanya itu mbah entah itu diberikan kesenangan
diberikan ujian, cobaan. Nah, itu kita harus hati-hati karena di dalam kehidupan ini penuh dengan jebakan. Betul. Makanya fungsinya kita melatih spiritual itu jangan disangkut pautkan dengan sebuah perdukunanisasi ya toh. Ya. Apa sidik kalau sekarang disangkut-sangkutkan spiritual dianggap itu perdukunan, itu keliru besar, itu pola pikir yang sempit orang yang memandang seperti itu, kurang wawasan, hanya dibatasi oleh pikiran yang maksimal pada sifatnya ayam kan. Jadi percaya karo iya. Tulisannya mung di, apa pikirannya dibatasi karo tulisan kan. Bahkan ajaran Jawa sendiri kan diidentikan dengan dukun. Nah, kita membahas spiritual dianggap dukun, ya, klenik, itu pikiran yang sempit. Nah, makanya ayolah kita bangun itu untuk membuka pikiran kita, membuka rasa kita, biar kita mau berpikir secara rasional, lebih logis, lebih berpikir secara spiritual, secara bersih, bahwa spiritual adalah spirit itu adalah jiwa, yaitu aktual, yaitu sejatian. Jadi suatu membangun potensi untuk membangun potensi yang ada di dalam diri untuk menemukan kesejatian hidup. Kesejatian itu apa? Kesebenarnya yang sifatnya real apa adanya, yaitu nyata. Itu kita menemukan sesuatu yang real, nyata. Jadi tidak semu. Kita nyebut Gusti Allah ini nggak ngerti sejati ini Gusti Allah, kan percuma kan gitu loh. Ya.